Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di Tanjung Putus. Tanjung Putus? Iya. Di pulau itu ya? Pulau, iya. Oke, terus udah berapa lama jasa penerbangan, penerbangan ini? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? Berarti dari tahun? Dari tahun berapa itu ya? Lupa juga saya. 20 tahun ya? Iya, 20 tahun aja. Terus, kalau nyebrang begini, jadi pekerjaan pokok? Iya, itu. Pekerjaan pokok. Pekerjaan pokok? Iya. Sehari-harinya? Sehari-harinya. Oh, iya. Terus, kalau yang diseberangin apa biasanya? Yang diseberangin ya, kalau ada barang kelapa, kelapa. Kalau ada material, material. Mm-hmm. Kalau nggak ada ya, sehari-harinya kayak gini. Itu sering motor? Kalau motor ya bolak-balik aja gitu. Oh, motor di pulau itu ngapain, Pak? Sebagian punya masyarakat situ, sebagian pendatang. Yang pendatang itu apa mau mancing, cari ikan, main-main gitu. Kenapa mereka bawa motor ke pulau? Karena jalannya jauh. Balik gunung ini kan ke sana ada pantai lagi. Jadi perjalanan itu kurang lebihnya 1 kilo. Kalau jalan kaki. Oh iya iya. Kalau Bapak nganter berapa kali sehari rata-rata? Rata-rata kurang lebihnya 20. Kurang 20. Lebihnya. Oh, sekali nyebrang bolak-balik gitu ya 20. Iya. Ongkos dari sini ke Pantai Pengasinan ini ke pulau berapa? Dari sini ke pulau 5.000. Kemudian dari pulau ke sini 5.000 lagi. Oh iya iya. Ada berapa orang yang jasa penyeberangan? Kalau jasa penyeberangan semua kapal kalau turun kurang lebih 8 kurang lebih. Kalau hari-hari riaya lebaran gitu ya. Itu kayaknya lebih dari 10. Oh iya. Terus ini Pak, suka dukanya apa jadi jasa penyeberangan begini? Apa maksudnya pas lagi nggak enaknya gimana, enaknya gimana? Kalau misalnya kedukanya itu ya, kalau dia pembayaran gitu ya. Kalau pembayaran Pak, saya adanya segini uang, ya nggak apa-apa, yang penting kamu nyebrang gitu. Kalau misalnya dari sana habis usaha apa gitu Pak, alasan apa saya nggak tahu gitu ya. Pak, saya ada uang segini, uang saya hilang sama rokok sama itu. Pokoknya saya nggak tahu menahu hilang apa enggaknya, yang penting kamu ada uang berapa, penting bisa pulang gitu. Jadi terkadang ada ya yang beralasan. Ada sering benar itu saya. Cuman saya kan udah logati orang udah tahu gitu alasan itu. Iya, terus Bapak punya pekerjaan sampingan nggak, apa nelayan apa gitu? Dulu sih punya, cuman ya modalnya kurang gitulah. Jadi ya terpaksa ini aja yang saya lakuin sehari-hari, yang saya kerjain gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari cukup ya Pak? Ya alhamdulillah lah, dibilangin cukup-cukup, dibilangin kurang ya kurang, tapi alhamdulillah lah gitu. Pas ya? Pas gitu. Kalau untuk bensin juga nggak nombok ya? Enggak sih, nggak nombok. Kalau di Pulau Tanjung Putus itu apa Pak? Dalam itu sebenarnya resort atau ada kebun atau santai lain? Sebagian di kebun, sebagian pekerjaan di laut nelayan, cari ikan gitu. Sebagian juga apa tadi resort ya, resort gitu. Sebagian ya kayak gitulah. Jadi ada pantai lain di sana? Ada belah sana, ada pantai lain. Oh iya iya iya. Kalau ini anak gimana, ikut nggak? Kalau anak-anak, kalau saya kan kapalnya dua. Kalau misalnya saya ada pejokan jauh gitu, entah kalau Gondi daerah mana, saya ganti kapal. Yang di sini kadang-kadang kalau anak mau gitu ya anak yang jalanin gitu, kalau enggak ya udahlah jalanin sendiri sendiri aja gitu. Oh, namanya anak itu nggak bisa dipaksa gitu. Semau gue gitu. Tapi tinggal di sini juga ya anaknya? Iya, tinggal di seberang Tanjung Putus. Oh, kalau ini nyebrangin benda paling besar apa yang pernah dialamin? Kalau benda paling besar, paling-paling bahan berat bangunan itulah. Bangunan, oh semen-semen. Semen, ya. Besi, pasir gitu. Itu yang paling berat paling. Nyebrangnya dari sini ya? Dari sini. Kalau untuk motor itu sama 5.000 juga? Kalau motor sejalan itu ada bolak-balik itu ada yang ngasih 15. Memang 15 sih bolak-balik itu. Cuman ada juga yang ngasih 10 bolak-balik, ya kita terima aja.
Oh iya. Kadang ada yang ngasih lebih, ya saya terima. Enggak ada standarnya ya? Iya, enggak ada. Oh iya. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Orang mana Pak aslinya Pak? Ya. Orang mana? Saya mau orang. Orang sini? Orang Pahawang. Orang Pahawang. Nah, oh, tapi, oh. Di sini aja main-main. Saya cari rezeki di sini. Di sini. Nah. Kalau naksi gini berapa kali biasanya bolak-balik sehari? Ya, kadang. Ada sampai 20? Enggak. Enggak nyampe? Enggak nyampe. Saya enggak kebagian sama teman. Oh gitu. Paling iya. Oh, enggak ada yang ngatur sih. Oh, enggak ada yang ngatur, enggak ada giliran gitu ya. Iya. Jadi siapa-siapa yang anu aja gitu, yang cepet aja. Berapa tarifnya dari sini ke sana? Ya, dari sini ke sana itu kalau itu 10.000. Kalau PP iya. Apa satu berangkat? Satu anu PP. PP 10.000. Iya. Oh, gitu. Kalau situ pekerjaan aslinya apa? Nelayan. Nelayan. Oh nelayan, cuman ini nyambi ya. Nyambi. Aja. Kalau pas lagi nggak ke laut. Iya. Oh, berarti nggak nyampe 20 kali sehari ya? Nggak nyampe. Saya kadang-kadang paling 4-5 kali paling gitu. Nggak kebagian sama teman. Oh. Ya teman naik bawa motor segala itu motornya. Oh, kalau motor situ nggak bisa? Ya saya nggak bisa. Ini ada tenda. Ya. Nggak ada ininya, jambatnya lagi nggak dipasangin ini kan. Jadi khusus penumpang ya? Penumpang aja. Jadi terus pulang ke Pahawang? Iya. Pahawang besar itu. Pahawang sepi sekarang semenjak ada virus ini? Sepi. Ini mulai dibuka katanya. Udah mulai dibuka? Iya mulai dibuka. Bapak udah berapa tahun di Pahawang itu? Udah lama saya, semenjak tahun 71. Oh, lahir sana? Lahir saya di Jawa, Cirebon. Oh, tapi tinggalnya di Pahawang? Pahawang. Tahun 71 saya kesini. Wah, lama juga ya jadi warga sana ya? Iya. Mm-mm.